Assalamualaikum, ibu-ibu cantik, bang ganteng, dimanapun berada, gimana kabarnya? Sehat? Syukur kalau sehat ya, tidak kekurangan suatu apapun. Ketemu lagi dengan channel Neng Noni JBO. Di video kali ini saya lagi mau nyapuin tangga sama ngepel, ngelap-ngelap gitu ya. Gimana kabarnya ibu-ibu cantik, bang ganteng? Sehat? Syukur kalau sehat ya, alhamdulillah ya. Itu yang diminta sama Gusti Allah. Terima kasih ya yang sudah nonton video saya, ibu-ibu cantik bang ganteng. Semoga dijauhkan dari segala mara bahaya, dipanjangin umur, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya. Yang lagi sakit semoga cepat disembuhkan penyakitnya, yang lagi ada urusan semoga cepat dilancarkan urusannya, yang belum punya rumah semoga cepat kebeli rumah, yang lagi cari kerjaan semoga cepat dapat kerjaannya, yang lagi yang lagi belum punya pasangan semoga cepat dapat pasangannya ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tinggal ngelap-ngelapinnya, ibu-ibu cantik. Awas sayang cantik. Awas. Terima kasih ya ibu-ibu cantik sudah nonton video saya. Semoga ibu-ibu cantik bang ganteng dijauhkan dari segala mara bahaya, dipanjangin umur, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya. Yang lagi sakit semoga cepat disembuhkan penyakitnya. Yang lagi ada urusan semoga cepat dilancarkan urusannya. Yang lagi cari kerjaan semoga cepat dapat kerjaannya. Yang belum punya rumah semoga cepat dibeli rumah. Yang lagi jomblo semoga cepat dapat pasangannya. Semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya, dipanjangin umur ya ibu cantik pengantin. Semoga pada dilancarkan rezekinya semuanya ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang udah sukses semoga cepat, semoga makin sukses ya. Yang lagi kerja semoga dapat ditaikin jabatannya, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kotor. Seminggu ditinggalin. Aduh, lumayan ibu-ibu cantik, sangat nguras keringat. Jangan bosan-bosan ya ibu-ibu cantik nonton video saya. Ngevlognya ngepel lagi, beres-beres lagi, cuci piring lagi. Gak ada lain. Ya itulah. Paling nanti kalau ke kampung, ngeplok-ngeplok di kampung gitu.